Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Pada kesempatan video kali ini, kita akan sama-sama kembali menyimak ada informasi terbaru bagi Anda KPM PKH dan BPNT, khususnya yang masih menunggu-nunggu pencairan PKH tahap ketiga alokasi bulan Mei dan Juni, maupun pencairan BPNT tahap keempat BPNT untuk alokasi bulan Mei dan Juni pada hari ini. Dan pada kesempatan di video ini, saya akan mengupdate informasi terbaru terkait hasil pengecekan saldo bantuan PKH tahap ketiga maupun BPNT alokasi bulan Mei dan Juni pada hari ini, apakah sudah ada saldo yang masuk atau belum, dan juga update cek saldo pencairan BLT MRP tambahan Rp600.000. Para KPM ini wajib mengetahuinya. Perlu dipahami lagi bahwa proses pencairan bantuan PKH tahap ketiga dan BPNT alokasi bulan Mei dan Juni di dalam waktu dekat akan segera dicairkan, khusus bagi KPM yang dicairkan melalui Bank Himbara ke masing-masing kartu KKS Merah Putih yang dalam waktu dekat, karena pada bulan Mei ini adalah bulan pencairan bantuan PKH tahap ketiga dan BPNT tahap keempat alokasi Mei dan Juni, dicairkan setiap 2 bulan sekali, khusus bagi KPM yang cairnya lewat kartu KKS Merah Putih. Para KPM diharapkan untuk siap-siap dan jangan sampai kaget apabila ada kejutan saldo bantuan masuk di kartu KKS Merah Putih Anda pencairan PKH tahap ketiga maupun BPNT tahap keempat alokasi bulan Mei dan Juni BPNT senilai Rp400.000. Dan perlu diketahui bersama bahwa sebelum dicairkannya bantuan PKH tahap ketiga dan BPNT tahap keempat ini, pihak pusat terlebih dahulu akan melakukan proses mekanisme pencairan. Perlu diketahui bersama, proses mekanisme pencairan ini adalah proses-proses sebelum dicairkannya bantuan PKH dan BPNT disalurkan ke masing-masing kartu KKS KPM. Dan perlu diketahui lagi tahapan proses mekanisme pencairan. Yang pertama, pihak pusat akan melakukan proses meng-SK-kan para KPM PKH dan BPNT untuk menetapkan masuk sebagai penerima bantuan PKH dan BPNT di Termin 1. Dan SK ini ditetapkan bagi KPM PKH dan BPNT yang datanya sudah valid. Kemudian berdasarkan SK dari Kementerian Sosial tersebut, lalu akan dilanjutkan untuk mengajukan yang namanya SPM atau surat perintah membayar ke KPPN atau kantor perbendaharaan negara untuk diterbitkan SP2D atau surat perintah pencairan dana. Kemudian jika SP2D ini sudah diterbitkan, ini nanti akan diteruskan ke pihak Bank Himbara dan baru akan dimulai dicairkan ke masing-masing kartu KKS KPM yang namanya sudah masuk di dalam SP2D data bayar tersebut. Dan berikut langsung saja hasil cek saldo pencairan PKH tahap ketiga dan BPNT alokasi Mei dan Juni maupun pencairan tambahan BLT MRP Rp600.000 pada hari ini. Para KPM, ini bisa dilihat bukti struk pengecekan kartu KKS PKH dan BPNT ini sudah dicek saldonya masih kosong, masih nol, belum ada tanda-tanda pencairan. Perlu dipahami SP2D surat cair bantuan PKH tahap ketiga
3 dan BPNT Mei dan Juni maupun BLTMRP itu belum diturunkan surat cairnya. Hal ini yang menyebabkan saldonya masih kosong pada hari ini. Saya selalu menghimbau bagi Anda KPM, PK dan BPNT diharapkan untuk jangan terburu-buru dulu untuk mengecek ATM ataupun ke agen, karena proses pencairan PKH tahap ketiga maupun BPNT tahap keempat alokasi bulan Mei dan Juni ini belum dimulai disalurkan. Ini sudah ada saldonya, buktinya masih kosong.